bisa dilihat kontur jalannya nggak bisa flat, tapi menggelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Welcome back to my channel Ugi Prastio. Oke. Gimana kabar kalian? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini lagi ada di jalan raya Rungkut Kidul. Rungkut Tengah, guys. Ini ada di raya Rungkut Tengah, mau menuju ke Rungkut Lor. Gimana kondisi jalannya ya, kita review aja ya guys. Untuk jalanannya dibilang lebar ya nggak lebar juga, sedang lah guys. Tadi kalau buat simpangan mobil 2 minibus sih masih cukup wah. Ini jalannya sudah mulai diperbaiki kayak begini, tapi udah lama, tapi masih gelombang kesalnya guys. Lah ini ada pertigaan, oh perempatan sih, kita nggak boleh lurus sebenarnya guys. Kalau lurus kita ke utara nggak boleh lurus, kita harus putar balik dulu sebenarnya, baru kita baru boleh belok. Kita belok di sini, sebenarnya nggak di sini belok, di sana guys, jauh. Di sini biasanya kena polisi yang nanti lang kalian. Ini kan lagi gak ada. Kita kali aja lah belok. Nah, ini kondisinya di sini jalannya itu mumbul-mumbul, guys. Aspalannya bergelombang. Ini Rungkut Kidul. Bisa dilihat kontur jalannya nggak bisa flat, tapi menggelombang. Ini raya Rungkut Kidul, ini kondisi jalannya dari dulu seperti ini, nggak pernah berubah. Ya gimana ya, kalau mau diperbaiki juga otomatis akses jalannya mati total di sini guys. Tapi kalau nggak diperbaiki ya kayak gini. Dan sering macet pula di sini juga guys. Ini berhubung minggu pagi aja tadi ya sepi. Ini nggak enak jalannya itu sampai lampu merah aja guys. Setelah lampu merah tuh wis sampai ke apa? Sungai apa jeneng rek? Jagir, ya sampai ke Sungai Jagir itu udah enak guys, udah halus dan rata. Cuma di sini aja yang nggak rata. Lalu sekok mau mati ya jelas kruwasa kayak enak guys. Lalu sekok mau ya jadi enak aja. Ini pol lampu merah ya. Mari iki jalannya penak guys. Wah, ini mulai penak jalannya. Oh, jauh gurung ya. Jauh nuk gak enak ya. Wah, ini mulai mending kaya ya sampai kono. Lumayan lah, ini tuh lumayan paling enggak gak kayak kono mang. Terus lumayan. Oke guys, cukup sekian saja vlog kali ini. Ayo, cukup sekian saja vlog kali ini guys. Jangan lupa
untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar aku lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, tak dipungut biaya sepeser pun. Akhir kata, thanks for watching and see you next video. Bye.